losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Si Jagur Ngebolang. Teman, kali ini Si Jagur sedang berada di Summarecon Megamendung Bogor. Kita mau ke Kopi Nako Kebon Jati yang katanya lagi viral tuh. Dan bahkan belum buka aja udah viral tuh di media sosial. Sebelah kanan ini perumahannya Summarecon. Bagus-bagus. Jalanan ini katanya tembusnya ke puncak 2. Sebelum sampai ke Kopi Nako, di pertigaan depan jalan ini kita dimintain duit tuh, 5.000. Sudah sampai nih di lokasi. Nah, ke sana itu parkir motor tuh masuk ke kanan. Kita diarahkan parkir di sini, katanya di basement sudah penuh. Untuk parkir motor juga ada di sini. Ini dia Kopi Nakonya. Sudah sampai kita ya. Kopi Nako Kebon Jati ini merupakan cabang yang ke-30 katanya. Dari kopi-kopi Nako yang tersebar di kota-kota besar. Yang beda dari kopi-kopi Nako yang lain, Kopi Nako Kebon Jati ini sangat luas dan berada di Kebon Jati dengan pemandangan Gunung Salak di depannya. Kopi Nako ini beralamat di Jalan Reformasi nomor 1, Kampung Lekok Gadok, Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Tempat yang kita pijak ini adalah Sunset Deck. Ini merupakan tempat favoritnya para pengunjung Kopinako. Karena di Sunset Deck ini kita bisa menikmati kopi atau makanan yang kita pesan sambil menikmati indahnya pemandangan pegunungan. Indahnya pemandangan Gunung Salak. Kita juga bisa menyaksikan terbenamnya matahari di kala senja atau sunset, menyaksikan indahnya hamparan kota Bogor dari ketinggian, dan kalau malam hari, kita bisa menikmati indahnya cahaya lampu-lampu kota Bogor, city light-nya kota Bogor. Hal yang beda lainnya dari Kopinako yaitu adanya Warung Jati. Warung Jati ini menyediakan menu makanan berat. Menu makan nasi lengkap dengan lauk-lauknya. Makanya ala prasmanan, kita ambil sendiri. Kita naik yuk ke anjungan pendoponya.
Nah, ini dia pemandangan dari atas pendopo. Selain warung Jati, di sini juga ada beberapa kedai lainnya, seperti kedai bakso, kedai minuman, kedai somai, dan lain sebagainya. Banyak gazebo dan pendopo, kursi-kursi juga banyak. Jadi nggak usah khawatir kehabisan tempat duduk. Tempat duduknya banyak tersebar. Sekian dulu ya review kita di Kopi Nako Kebon Jati, Mega Mendung, Bogor. Saatnya pulang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.